Nah, ini rumah orang Arab nih, istrinya dua ya, teman-teman. Dan istri tua sama istri mudanya tuh di sini nih. Nah, ini yang istri tua, ini yang istri mudanya. Lihat, kalau di Arab Saudi, guys, mobil semewah apapun ditaruhnya di luar ya. Paling amannya ini di sini. Ayo, ayo, Pak Haji. Abdurrahman Akam. Pak Haji Yono itu sangat beruntung ya, dapat majikannya yang baik, istrinya dua lagi, dan rumahnya masya Allah mantap. Katanya 4 rumah ya. Di sini nanti kita keliling ke arah sana. Tuh lihat, masya Allah tabarakallah guys, banyak mobil sampai nggak terawat seperti ini ya. Jadi mobil di Arab tuh seperti ini, teman-teman. Mobil Land Cruiser ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin. Nah, di vlog kali ini saya mau jalan-jalan pagi ya, teman-teman. Pokoknya ikuti terus video sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang bertanyakan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini situasi pagi di kota Jeddah ya, teman-teman. Ini hari Minggu, atau hari Minggu itu hari pertama di Arab Saudi ya. Tapi di Arab Saudi itu namanya Ahad, teman-teman. Jadi Ahad itu dari kata wahid ya. Jadi hari pertama masuk sekolah, hari pertama bekerja, pokoknya hari pertama beraktivitas di Arab Saudi itu hari Ahad ya. Karena hari Jumat sama Sabtu itu libur. Jadi sekarang baru pertama beraktivitas lagi orang Arab. Itu banyak banget mobil-mobil pada keluar ya. Nah, seperti ini situasinya, teman-teman. Nanti saya mau arah ke sana ya. Mau arah ke sana keliling. Nah, di sana tuh ada laki-laki Arab Saudi yang menikahi dua sekaligus wanita Arab Saudi ya. Istrinya itu dua, teman-teman, dan masya Allah tabarakallah, istri pertama sama istri keduanya itu satu rumah, teman-teman ya. Nah, ini yang istri tua, ini yang istri muda. Nah, di sana tuh ada teman saya nih, ada Pak Yono dari Madura ya. Nanti kita ke sana. Tuh lagi kerja ngelap-ngelap mobil. Nanti saya mau keliling dan ke sana. Lewat sini juga bisa nih. Pokoknya kita keliling dulu ya, teman-teman. Keliling ke sana. Jadi Pak Yono itu kerjanya 4 rumah, teman-teman ya. Ini yang istri tuanya, yang istri mudanya. Jadi sama Pak Yono itu semuanya dikerjakan ya. Dari ke arah sana tuh. Dan rumahnya bisa teman-teman lihat, masya Allah sangat megah ya. Luas. Nah, lihat. Seperti ini guys, situasi pagi di komplek elit ya. Di rumahnya seperti ini, masya Allah. Dan mobil-mobil di sini nggak ada yang dimasukin ke dalam, semuanya di luar ini. Ini saya udah lama juga nggak ketemu sama Pak Yono nih. Ada nggak orangnya? Udah beres kali nyucinya ya, nyuci mobilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini rumah orang Arab nih, istrinya dua ya, teman-teman. Dan istri tua sama istri mudanya tuh di sini nih. Nah, ini yang istri tua, ini yang istri mudanya. Tapi Pak Yononya nggak ada, woi. Oh, ayo keluar. Pak Haji. Sehat, Pak Haji? Mau kemana ini? Buang sampah. Oh. Salah.
apanya? YouTube-nya. Gimana, sehat? Tuh, alhamdulillah. Udah beres nyuci mobil? Saya keliling-keliling ini. Mobilnya Mercy, guys. Itu dicuci tadi malam. Oh, yang malam ini? Iya. Masyaallah. Ini coba. 1 2 3 4. Oh, yang ini. Semua pegangan saya. Oh, yang ini, masyaallah. Ada Faji ya. Ini Matic nih kalau di Indonesia miliaran ini harganya. Ini tapi dari Almania ini. Ini. Belinya. Oh, belinya. Oh, bukan di sini. Tuh, lihat kalau di Arab Saudi, guys. Mobil semewah apapun ditaruhnya di luar ya. Saking amannya ini di sini. Ayo, ayo Faji. Apa itu enggak? Abdurrahman Akam. Tapi enggak ketemu. Masa enggak ketemu? Ini seperti ini nyarinya nih. Yang kemarin alhamdulillah. Pencarian Abdul enggak kelihatan. Nah, seperti ini. Kelihatan? Abdurrahman Akam. Iya. Oke, oke. Kita coba sekarang. Oke. Ayo Pak Haji ya. Oke. Kita jalan-jalan dulu. Pak Hajinya mau kerja, guys. Tapi kita keliling aja ya, keliling rumahnya. Rumah majikannya tuh dari sini, guys. Rumah majikannya dari sana sampai sini. Kita keliling ke arah sana ya. Jadi berdekatan dengan sekolah SMP ya. Kalau jam segini karena masuk jam sekolah ya, pasti macet banget, guys. Banyak mobil ya. Nah, lihat rumahnya, masya Allah, tabarakallah. Pak Haji Yono itu sangat beruntung ya, dapat majikannya yang baik, istrinya dua lagi, dan rumahnya masya Allah mantap. Katanya 4 rumah ya. Di sini nanti kita keliling ke arah sana. Tuh lihat, masya Allah tabarakallah, guys. Coba ini mobil nyampe nggak kerawat seperti ini ya. Jadi mobil di Arab tuh seperti ini, teman-teman. Mobil Land Cruiser ya. Nah, kita lewat sini, guys. Nah, orang Arab itu nyiapin air seperti ini tuh tahu nggak buat apa? Ini buat minumnya kucing, teman-teman ya. Udah macet, guys. Ini diapain lagi sih ini? Dibongkar lagi. Nah, ini kesini rumahnya majikannya Pak Yono ya. Masya Allah, yang istrinya dua itu 4 rumah ya. Masya Allah, mantep. Tuh guys, ini rumahnya ya. Ini mau diapain lagi ini ya, dibongkar lagi. Pasang kabel apa. Nah, ini ke sekolahan ini. Makanya macet tuh. Nah, ini batasnya rumah majikannya Pak Yono ya. Masya Allah. Oke, sekarang saya mau lanjut arah pulang, guys. Nah, ini sekolahannya nih. Ini sekolah SMP ya. Kalau hari Ahad itu agak macet jalanan tuh. Ya. Kita lewat sini, guys, karena berisik. Sekolahannya ya. Yang sini SD ini, guys. Yang sebelah sini sekolahan SD. Yang ke sana tuh SMP ya. Tapi ini khusus wanita aja semuanya. Kalau yang laki-laki beda lagi ya. Karena di sini sekolah
dari PAUD sampai perguruan tinggi dipisah laki-laki sama perempuan itu, teman-teman. Assalamualaikum. Kehala. Guys. Orang Habasi lagi ngelap-ngelap mobil ya. Nah, ini udah jam 7 ya, teman-teman. Jam 7 udah kelihatan mataharinya, Masya Allah. Moncorong. Wah, ada kucing. Kucing angora, guys. Lihat. Bagus tuh kucing angora. Nah, ini ke sini ke sekolahan SD ya. Oh, macet. Banyak banget mobil yang nganter-nganter ini. Tuh, kalau ke arah sana macet. Sekolah. Oke, sekarang kita lanjut sini ya, teman-teman. Nah, ini udah masuk ke tempat kerja saya nih, rumah majikan saya ya. Jadi guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki, yang dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdul Rahman undur diri, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.